Lawatan kelima negara yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto menghasilkan dampak positif. Presiden Prabowo mengungkapkan, dirinya berhasil membawa oleh-oleh berupa komitmen investasi senilai 18,5 miliar dolar AS. Rinciannya, 10 miliar dolar AS dari China, 7 miliar dolar AS dari British Petroleum, BP, dan 1,5 miliar dolar AS dari CEO Forum. Ditemui di Lancaster House, London, Kamis 21 November, Prabowo mengatakan, hasil tersebut melebihi target yang ditentukan. Prabowo berujar, perusahaan-perusahaan besar yang ditemuinya sangat ingin masuk ke Indonesia, meski sebagian besarnya sudah beroperasi di Indonesia sejak lama. Total ada 19 tokoh atau pemimpin beberapa perusahaan yang ia temui dalam CEO Roundtable Forum di Inggris. Tentunya ada sejumlah bahasan terkait kerja sama dua negara dalam kunjungan tersebut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.